Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengangkat kemampuan seluruh fasilitas kesehatan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Hal tersebut agar masyarakat Jabar tak perlu berobat ke luar Jawa Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kemajuan layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang sudah berulang tahun ke-101. Tapi Budi meminta agar rumah sakit yang menjadi rujukan Jawa Barat tersebut terus memajukan pelayanannya untuk masyarakat. Tak hanya itu, ia pun meminta RSHS mengangkat kemampuan seluruh rumah sakit dan puskesmas di Jawa Barat. Dengan itu, masyarakat Jawa Barat tak perlu berobat keluar dari Jawa Barat. Ya juga yang penting kan ada Pak Gub nih. RSHS tuh gak boleh pinter sendiri, harus bisa mengangkat kemampuan semua rumah sakit di Jawa Barat, di semua bupati wali kota di tempatnya Pak Gub, itu rumah sakitnya harus upgrade, bisa melakukan layanan yang dekat dengan RSHS. Puskesmas, dokternya harus gesit-gesit, bisa ngobatin, menjaga kesehatan masyarakat Jawa Barat, karena itu tugas RSHS sebagai wakilnya saya di Jawa Barat. Mereka harus benar-benar bisa membuat semua dokter di Jawa Barat itu hebat-hebat, rumah sakit di Jawa Barat hebat-hebat. Jadi kalau sakit nggak usah keluar Jawa Barat, biar di kotanya sendiri dia berlaku. Menanggapi pesan Menteri Kesehatan, Direktur Utama RSHS menyatakan kesiapannya untuk melatih seluruh tenaga kesehatan di Jawa Barat. Tadi kami harus menghapus semua rumah sakit yang ada di sini, yang ada di Jawa Barat. Jadi kami juga sudah setelah rumah sakit yang ada di Jawa Barat ini akan kita latih. Dirut RSHS pun optimis RSHS akan menjadi rumah sakit yang tak hanya terbaik di Jawa Barat tapi juga di Pulau Jawa bahkan di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.